operasi pada malam ini. Apa yang kita terima panggilan pada pukul 11.41 tadi berkaitan dengan kemalangan berkaitan dengan lori dan sebuah kereta, dan kita telah respon daripada Balai Rawang dan disupport oleh Balai Bestari Jaya. Dan sampai ke tempat kejadian, kita lihat pernah berlaku kemalangan melibatkan kebakaran sebuah lori yang membawa foam atau tilam. Sebuah kereta dah masuk di belakang dan terdapat satu mangsa yang terperangkap di dalam kawasan tersebut. Dan pada ketika kita sampai pun api sedang marak, dan tindakan kita adalah kita buat penerapan dan penyelamatan ketika itulah. Jadi keseluruhan mangsa adalah tiga orang, seorang suami dan seorang isteri dan seorang anak. Isteri dan anak beliau telah diselamatkan oleh orang awam sebelum pun sampai lah. Jadi kerja-kerja masa lebih kurang hampir sejam lebih lah untuk mengeluarkan mangsa daripada tersepit di dalam di belakang lori. Ada kesukaran kita? Kesukaran kita ada sebab kereta itu telah betul-betul masuk hampir separuh daripada bodi kereta tersebut lah. Dan berlakunya kebakaran juga di bahagian kereta tersebut. Dan kekuatan anggota kita adalah di Rawang 7 orang dan Bestari Jaya 8 orang. Jadi 8 orang, keseluruhannya ada 15 kekuatan anggota kita dalam operasi penyelamat dan untuk meluangkan masa sekolah.